selamat pagi. Bertemu lagi di channel saya, Denny Rawan. Pagi hari ini saya sedang berada di Sumber Alam Purwokerto, tepatnya tanggal 5 Februari tahun 2022, hari Sabtu. Nah, untuk pagi hari ini di belakang saya sudah ada di Sumber Alam 85 PP, dan di sebelah sana ada area aku juga. Dan untuk di samping halaman sini ada 02 PK yang siang utaranya. Jadi untuk pagi hari ini sudah ada 2 di Sumber Alam dan 1 di Sarayanto. Untuk suasana yang pagi ini masih sepi ya, karena baru jam 6.30 pagi. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus kelanjutan video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat menonton. Nah, ini dia busnya 85 PP. Ini yang via selatan ya. Biasanya ini berangkatnya jam 5 sore. Oke, yuk mari kita lihat tampak depannya. Wah, winglet-nya sudah dilepas teman-teman. Mungkin sedang dicat ulang atau diganti gitu. Cakep banget ya, tampak depan ini ada variasi strobo bawah dan atas. Ada juga boneka Doraemon-nya. Cakep banget. Untuk trayek pondok, trayek di sini dari Jogja Jakarta Pondok Ungu, bisa dibilang ini timnya Pondok Ungu. 85 PP ini biasanya bergantian jadwal keberangkatannya, yaitu dengan 99 onsen yang social distancing dan juga biosmart dari Sumber Alamnya. Nah, bertiga ini berangkatnya jam 5 sore namun bergantian hari. Nah, ini tampak belakang dari 85 PP. Ganteng para SR2 dari Prime Karoseri Laksana. Dan untuk di samping sini ada 02 PK-nya. Set keren sekali teman-teman. Yuk mari kita lihat 02 PK-nya. Kacanya sudah ada stikernya, makin cakep kan. Dengan livery dolalaknya bis ini terlihat tambah keren. Sumber Alam 02 PK ini melayani trayek Jakarta Jogja namun via utara ya, full tol Trans Jawa, dengan tiket Rp180.000, sudah termasuk voucher makan satu kali. Dan untuk yang via selatannya masih Rp160.000, sudah termasuk voucher makan juga. Untuk yang mengisi lane utara ini 02 PK bergantian dengan 20 PK. 20 PK sudah ada di video saya yang sebelumnya, bisa dilihat di channel saya. Nah, di sebelah sana juga ada bus Haryanto. Bus Haryanto dengan julukan apa ini? Kurang paham saya.
Haryanto.